process will still require us to submit a memorandum to cabinet. So we have to go through that process first, and then subsequently through AGC and then to parliament. So we hope that before end of the year, hopefully either in the October session or the February-March session of 2024, the bill can be tabled. Pada masa ini, draft RUU MMC berada di peringkat perbincangan dalam kalangan organisasi media, syarikat berkaitan dan Persatuan Pengamal Media. Sementara itu, mengenai insiden kebocoran data yang dilaporkan melibatkan Universiti Teknologi Mara UiTM, berkata Jabatan Pelindungan Data Peribadi JPDP sudah berhubung dengan universiti itu untuk memastikan UiTM mengisi borang notifikasi kebocoran data serta memberikan kerjasama dalam beberapa perkara. Saya difahamkan sepatutnya hari ini ya, maklumat itu disampaikan kepada JPDP. Jadi setakat ini saya belum terima apa-apa maklumat terkini, tapi saya harap kita akan dapat mengenal pasti apa sebenarnya yang berlaku dan elak daripada ia berulang. Katanya keutamaan perlu diberikan kepada pindaan Akta Pelindungan Data Peribadi bagi memastikan pemegang data memahami aspek penyimpanan data selain pengurusan data dilakukan dengan lebih cermat dan teratur pada masa depan.